Oke, shalom adik-adik. Selamat datang ya. Tadi lihat juga adik-adik juga yang dulunya omnya waktu ngajar di kelas Matius masih kecil-kecil, sekarang sudah tambah besar. Ya, adik-adik, omnya mau bersaksi adik-adik. Kejadiannya di bulan Mei, bulan lalu tanggal 19. Jadi kondisinya om saat ini sedang magang sebagai tugas akhir adik-adik. Jadi om sudah selesai 8, omnya mau lulus, omnya ada magang. Magangnya om di Malang adik-adik. Jauh nggak dari Malang? Enggak ya, nggak jauh ya. Cuma 2 jam dari Surabaya. Nah adik-adik, omnya waktu di Malang, tiba-tiba adik-adik pas omnya makan siang di kantor, tiba-tiba badannya om nggak enak adik-adik. Nggak enaknya gimana? Tiba-tiba di punggung ini kayak ditusuk-tusuk adik-adik. Nggak enak sekali. Terus yang kedua, badannya om panas adik-adik. Kalau kita pakai masker gini, kalau panas kan nggak enak ya. Di mata ini kayak lembab gitu. Nah, omnya bingung. Waduh, kok kayak gini? Apa nih? Nah, omnya izin sama pihak perusahaan untuk omnya balik ke kos adik-adik. Untuk omnya mau istirahat. Nah, singkat cerita adik-adik, waktu malam omnya coba termometer adik-adik. Soalnya pada saat itu panasnya panas banget adik-adik. Beda sama panas-panas di kos yang biasanya. Tiba-tiba adik-adik waktu di termometer omnya kaget 391 adik-adik. Waduh. Kita kalau normal 36 adik-adik ya. Tapi 39 itu panas sekali. Omnya bingung. Aduh, kok bingungnya tinggi banget. Lalu tengah malam adik-adik sekitar jam 12:30 om gak bisa tidur. Omnya kebangun dan masih panas juga. Omnya cek lagi. Ternyata 394 adik-adik. Naik. Nah, itu kondisinya 19 Mei itu hari Rabu adik-adik. Otomatis besoknya Kamis kan masuk kantor. Tapi omnya izin sama perusahaan itu gak bisa masuk. Nah kondisinya gimana? Omnya ngekos, tidak ada orang tua, tidak ada siapapun. Itu gak enak adik-adik gitu ya. Akhirnya besok Kamis omnya minta tolong telepon sama papa. Pak, aku mau pulang ke Surabaya. Ya, ya wes, gak apa-apa pulang ke Surabaya. Tapi adik-adik harus check up dulu di rumah sakitnya di Malang. Kosnya om sama rumah sakitnya di Malang yang terdekat itu ada adik-adik. Jadi omnya kesana naik kayak gojek kayaknya. Singkat cerita pada saat di rumah sakit itu adik-adik, omnya dites darah adik-adik. Akhirnya dilihat, udah dites darah adik-adik kenapa? Ternyata omnya kena demam berdarah. Siapa di sini pernah kena demam berdarah? Enggak. Ada yang pernah? Enggak ya, puji Tuhan. Jangan sampai kena adik-adik. Oke? Okay? Demam berdarah adik-adik. Om seumur umur adik-adik gak pernah kena demam berdarah dan juga gak pernah masuk rumah sakit adik-adik. Dan pada saat itu omnya demam berdarah dan harus op 6 adik-adik karena trombositnya om itu sudah di batas bawah. Jadi kalau kita punya trombosit itu kayak kebalan tubuhnya itu 400.000 itu normal. Batas bawahnya 150.000. Omnya pas 150.000. Dan itu kalau kita tahu demam berdarah itu pasti akan turun terus ya adik-adik ya. Nah, omnya 150.000 itu harus op 6. Lalu juga leukosit sel darah putihnya om sangat rendah sekali, harus ada cairan. Jadi pada saat itu kondisinya om ada lemes juga, tapi masih bisa makan adik-adik. Itu puji Tuhannya. Sama saya juga bersyukur Tuhan masih kasih bisa makan. Dan akhirnya jam 10, jam 8 lebih omnya dibawa ke Surabaya. Otomatis sampai Surabaya omnya langsung masuk rumah sakit, di rumah sakit Islam di daerah Jatinegara. Sampai masuk, ini yang pertama Tuhan adik-adik, om yang mau cerita. Sampai masuk rumah sakit di Surabaya, itu penuh semua adik-adik kamarnya. Sedangkan kondisinya om harus op 6, butuh cairan, infus masuk, tapi di situ penuh. Omnya juga punya BPJS, itu kelas 3. Kelas 3 pun penuh semua adik-adik. Dan puji Tuhannya, mama juga bilang, Ferdi, doa ya. Kamu gak dapat kamar, doa sama Tuhan, minta kamar sama Tuhan. Kita minta kamar sama Tuhan, itu bisa dikasih buat dia. Dan itu benar. Tuhan jawab, Tuhan kasih kamar ke om jam 1:30 pagi ya. Jam 11 malam om masuk sampai di IGD terus nunggu sampai 1:30 pagi omnya baru dapat kamar. Dan itu adalah kamar satu-satunya om buat om. Ada satu ibu yang bilang sama susternya, Pak tolong dong ini suami saya lagi sakit parah, tolong kamar, butuh kamar dan sebagainya. Gak bisa bu, ini kamar khusus Bapak Ferdi. Itu satu pertolongan Tuhan yang berbeda. Menurut om itu sangat besar adik-adik.
Sedangkan Om juga pada saat itu juga ada takutnya dengan ini, karena selama 22 tahun Omnya gak pernah masuk rumah sakit dan nyokotnya sama kardus. Jadi udah masuk takutan, aduh gak dapet kamar ya oke, tapi kalau dapet kamar juga Omnya pasti lemes dan katanya kalau sampai gak ada perjalanan itu Omnya bisa meninggal juga. Karena belum berjalan gak main-main, bener ya dengan dia. Pertolongan Tuhan yang kedua adik-adik, pada saat itu Om dapat kamar sampai rumah sakit. Nah, kamarnya itu kelas 2 adik-adik, bukan kelas 3. Sedangkan BPJS, nah Om kelas 3. Kalau dapat kelas 2, otomatis ada pembayaran adik-adik. Nah, pembayarannya ini dikasih waktu 3 hari setelahnya. Misal Om ini masuk 3 hari ke depan, Omnya harus masuk di kelas 3 kamarnya. Kalau nggak dapat, Omnya harus bayar di kelas 2. Oke lah, nggak apa-apa, kita coba. Gitu ya, Omnya nanti masuk dulu, nanti bayarnya nggak masalah. Tapi Tuhan juga kan berbeda ya. Besoknya, hari Jumat, tanggal 19 kan masuk ya, 20-nya hari Jumat, mamanya Om tanya ke pihak rumah sakit, ada nggak kamar kelas 3? Waduh, masih penuh. Itu siang kali ya, ya. Akhirnya sore hari tanya lagi, terus ada nggak kamar di kelas 3? Puji Tuhan ya, ya. Dapat. Dan pada saat dapat adik-adik, Omnya kan awalnya juga punya pandangan kayak di rumah sakit kok gak enak, gak ada AC gitu ya, tidurnya juga bau-bau sama orangnya, Omnya memang takut dan sebagainya, Omnya takut adik-adik. Tapi Tuhan buat beda. Tiba-tiba Om pada saat masuk kelas 3 itu, Omnya tuh kayak bingung, ini kelas 3 sungguhan dan kayak ada korban yang dingin adik-adik, terus AC-nya dingin, cuma 6 orang, tempatnya banget bisa adik-adik. Dan ternyata, usutnya usut, ternyata itu presiden suite adik-adik, bukan kelas 3. Omnya kaget, waduh, kok dapat presiden suite, bukan kelas 3 yang Omnya pandangannya gak ada AC, hidupnya juga, aduh, berantakan, Omnya pasti gak bisa tidur. Tapi Tuhan kasih presiden suite adik-adik. Itu satu pertolongan Tuhan yang kedua adik-adik, kayak, wow, kok bisa ya. Dan yang ketiga adik-adik, Omnya kan juga ada tanggungan buat laporan adik-adik ya, buat magang. Omnya pada saat Om 6 itu sekitar 8 hari Omnya nganggur, cuma makan di rumah tidur, gak apa-apa ngapain. Tapi buat magangnya Om tugas akhir itu harus tidur bulan Juni ya. Sedangkan itu bulan Mei akhir, Omnya bingung, belum selesai pelaporannya Om. Tapi Tuhan buatnya dari gaya pertolongannya. Pada saat Om selesai di rumah sakit, besok usahanya Om ada istirahat juga kan ya. Omnya pulang, terus besok istirahat. Besok paginya Om coba kerjain laporan ini tadi. Sangat sadar adik-adik pada kerjain laporan Tuhan buat kerja adik-adik. Tiba-tiba Om bisa kerjain secara lancar ya. Wah, biasanya Omnya mikir ini mau nulis apa nih pada saat itu Omnya bisa selesai sampai akhir dan benar-benar bisa dikumpul dengan baik adik-adik. Itu satu puji Tuhan yang luar biasa adik-adik. Dan sini Omnya mau cerita bahwa adik-adik kalau minta sesuatu sama Tuhan gak usah tunggu-tunggu. Omnya cuma minta kamar aja, Tuhan kasih adik-adik. Omnya cuma minta Tuhan, hari ini Ferdi mau minta kamar, Ferdi mau opnam, Ferdi mau sembuh Tuhan. Tuhan kasih. Yang kedua, Tuhan ini laporannya Ferdi belum selesai. Tuhan tolong bantu, Tuhan tolong berikan tempat Tuhan. Tuhan kasih Tuhan adik-adik. Dari sini adik-adik semuanya, kalau ada sakit, tak itu pilek atau batuk, doa sama Tuhan. Oke adik-adik, mau ya doa sama Tuhan. Tuhan sanggup menyertai dan berkati semuanya. Itu aja sekian saksiannya Om. Terima kasih. Terima kasih.